Kisah dan cerita selalu hadir menghiasi setiap perjalanan, termasuk petualangan saya di musim libur panjang kali ini. Folding bike atau sepeda lipat saya pilih untuk menemani petualangan saya di Pulau Bertimah. Wuh, Bang, ini dia. Wih, besar banget. Bentar. Bersama Ranger Alobi Foundation, saya akan memindahkan buaya hasil tangkapan warga ke kandang karantina. Berapa meter, Bang? Ini 3,4 meter panjang. 3,4 meter. Wah, ini sih besar banget. Nah, ternyata ini dia yang baru direscue. Dan hari ini saya mau ikutan buat memindahkan buaya sebesar 3,4 meter ini ke kandang rehabilitasi. Konflik buaya dan manusia di Indonesia tercatat sebagai yang terparah di dunia. Menurut data, lebih dari 980 serangan yang dilakukan buaya selama 10 tahun terakhir. Kandang karantina buaya berada dalam kawasan Lembaga Konservasi Alobi. Namun, karena luas pusat penyelamatan satwa atau PPS ini mencapai 37 hektar, mobil pick-up box sangat membantu kami menggotong buaya dengan berat 150 kg ini. Beratnya ini emang gak main, harus banyak orang dewasa buat bisa ngangkat buaya sebesar ini. Dan ini agak ngeri juga nih kalau deket-deket sama kepala, itu dalam kayunya aja mulutnya udah ngebuka kayak gini. Giginya tajam-tajam. Ini kita lagi bawa kaki sapi, karena nanti waktu naruh ini sekalian mau ngasih makan juga buaya-buaya lain yang ada di kandang rehab besar. Tentu saja, saya tidak akan melewatkan momen sangat berharga ini. Persiapan telah selesai. Roda mobil yang saya tumpangi akan menempuh perjalanan menyusuri jalanan tanah berbatu. Oke, sekarang kita pindahin ya. Ini udah diparkir sampai benar-benar deket sama gate ke kandang buayanya, supaya nggak jauh-jauh harus gotong buaya yang berat ini. Nah, ini bisa dilihat kandangnya itu dia ada lubang-lubangnya kayak gini. Nah, ngangkutnya itu kalau bisa jari jangan sampai masuk, karena buaya kalau udah dimasukin dalam sini itu pasti nggak dikasih makan. Tarik dulu, tuh dua. Ini. Buaya cenderung memiliki durasi puasa yang lebih lama. Bahkan, pernah ditemukan buaya bisa bertahan hingga 3 tahun tanpa makanan. Tidak berperang dengan tangan kosong, Bang Zikri juga membawa kain untuk penutup mata serta tali tambang. Oke, sebelum buayanya ini dibukain dari kandangnya ini, jadi dia harus diikat dulu mulutnya, karena itu bagian yang paling berbahaya. Mengunci kedua rahang buaya menjadi tahapan pertama. Menggunakan jenis tali tambang yang kuat agar mampu mengimbangi kekuatan mulut buaya. Suara gerengannya dia kayak suara motor di starter ya. Selanjutnya, menutup mata buaya agar tetap terkendali saat dilakukan relokasi. Dia agresif banget. Udah berhasil ke tali. Mulutnya atas dan bahu udah berhasil ketutup. Nah, saat kandang udah terbuka kayak gini, penting buat kita harus tetap tenang supaya buayanya juga tenang. Oke. Sekarang kita keluarin. Untuk membatasi gerakannya, dibutuhkan beberapa orang dengan kondisi fisik yang prima.
Ini saya dapat tugas yang hitungannya paling mudah buat megangin ekornya, tapi juga tetap was-was karena ini buayanya besar banget. Dan saya belum pernah ngehandle buaya yang sebesar ini, jadi deg-degan. Udah, ya? Apa-apa ya? Apa-apa ya? Satu, dua, tiga. Oke, okay, dudukin langsung, Jen. Yes. Set di belakang. Proses menangkap dan melepas buaya dilakukan dengan tahapan sesuai standar operasional prosedur. Seluruh personil sangat profesional dan terlatih. Hal ini guna mengurangi resiko fatal, baik bagi anggota tim maupun buaya yang ditangani. Nah, ini salah satu prosedur buat mindahin buayanya ini ke tempat rehabilitasi. Ini bisa dilihat buayanya, dia underweight, kelihatan kurus dan banyak luka-luka, makanya dia harus direhabilitasi sendiri, dipisah dulu sama yang lain sampai dia benar-benar sehat dan agresif lagi. Harusnya Crocodylus porosus ini biasa ditemukan di sekitar muara. Tapi faktanya, binatang berdarah dingin ini merupakan hasil rescue dari daerah pantai. Rusaknya habitat alami serta pengalihfungsian lahan menjadi tambang timah menjadi salah satu penyebab buaya mencari lokasi lain untuk mendapatkan makanan. Saya nggak berani. Meskipun tadi saya bagian ngangkut cuma ekornya aja, yang istilahnya terhitung paling aman, paling belakang, tapi tetap bahaya juga karena ekornya buaya itu salah satu senjatanya dia, jadi bisa ngibas-ngibas gitu. Buaya muara kini berstatus terancam punah, sehingga cara penanganannya sebisa mungkin tanpa melukai. Nah, rencananya buaya ini akan dilepaskan di kandang karantina ini selama kurang lebih 6 bulan. Pokoknya pastiin dia ini benar-benar udah sehat lagi, luka-lukanya tadi sembuh semua. Terus berat badannya juga udah ideal supaya dia bisa dilepasin ke kandang rehabilitasi yang besar, supaya kalau dia masih lemah gini takutnya nanti kalah sama buaya yang besar-besar di sana. Oke, boleh ya. Semangat bang, hati-hati. Wah, akhirnya buayanya berhasil juga buat dilepasin di kandang karantina. Nah, meskipun dia kelihatannya lemes kayak gitu, tapi buaya ini dia terkenal sebagai penipu yang handal. Jadi biasanya kalau ada yang mendekat, dia baru kelihatan ganasnya, baru ngeluarin tenaganya. Penyelamatan satwa liar seperti ini sudah menjadi tanggung jawab kita bersama. Beruntung, saat ini banyak masyarakat, baik individu atau komunitas, sudah banyak tersadar akan pentingnya keseimbangan ekosistem. Oke, sini bang. Oke. Wow, nah sekarang saatnya kita kasih makan buaya-buaya yang ada di sini pakai kaki sapi. Gak pakai lama, belum ada hitungan menit, langsung disamperin sama buaya yang paling besar di sini yang dikasih nama Johnny. Ganasnya. Itu digigit-gigit sampai kedengeran suara tulangnya. Di alam, buaya suka bersembunyi dan jarang terlihat dalam kelompok. Selain itu, buaya muara juga bersifat teritorial. Mereka akan mempertahankan wilayahnya dari apapun yang mengancam, termasuk manusia. Dengan panjang lebih dari 5 meter, Johnny menyabet gelar sebagai penguasa kandang rehabilitasi. Jika ada penghuni baru dengan ukuran yang jauh lebih kecil, tak segan dia akan menghabisinya. Buaya lain memang sengaja memberikan ruang Johnny untuk mendapatkan makanan terlebih dahulu. Julukan penguasa diberikan oleh 18 buaya dari 20 penghuni di kandang rehabilitasi. Tapi ada satu ekor yang berhasil membuat Johnny bertekuk lutut, yaitu seekor buaya betina sebagai pasangannya. Walaupun buaya bersifat buas dan merupakan top predator, keberadaannya dalam rantai makanan harus tetap dipertahankan.
demi terciptanya keseimbangan ekosistem. Konflik antara buaya dan manusia di Bangka ini emang nggak ada habisnya. Untungnya masyarakat di sini itu udah aware, jadi kalau misalnya mereka menemukan buaya di tempat yang bukan habitatnya, maka akan langsung menghubungi teman-teman ranger dari Alobi untuk mengevakuasi. Ikuti jejak saya, Jejak Petualang.